Dan dulu tuh Teh Ahda tuh pernah cerita katanya waktu sekolah ya, masih sekolah SMP atau SMA? SMP ya? SMP. SMP Teh Ahda tuh pernah dibully, Bi. Iya. Abi belum tahu kan? Siapa yang bully? Teh Abi enggak tahu kan? Bunda mah tahu. Nah, sekarang kita coba ceritain Teh dulu dibullynya gimana dan kenapa? Dibullynya karena kan suka nanya gitu ya, bapaknya kemana, kemana gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini, sambil di perjalanan menuju rumah Umi, Feni mau menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang nanyain selama ini lewat DM Instagram Feni ataupun Instagramnya Teh Ahda. Nah, pokoknya bakal dikupas tuntas tentang hubungan antara saya dengan Teh Ahda, Teh Ahda dengan abinya. Sebelum Feni melanjutkan video ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video Feni selanjutnya. Jangan lupa juga klik likes dan komen di bawah. Buat teman-teman yang pengen DM secara langsung, silahkan follow Instagram Feni di sini. Follow juga TikTok Feni di sini ya. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Kemarin itu banyak-banyak yang nanya, katanya tuh kenapa pada akhirnya Teh Ahda bisa dekat sama Bunda. Karena kan biasanya kalau anak yang udah besar itu jarang banget maksudnya bisa dekat sama ibu sambung atau ayah sambung. Benar enggak? Kita langsung tanya ke Teh Ahdanya, jeng-jeng-jeng, kenapa Teh Ahda akhirnya bisa deket juga sama Bunda, gitu. Ya, karena kan dari kecil Teteh jauh sama orang tua, sama mama, juga sama abi, kan. Iya, mama kandung ya. Iya, nah, kan Teteh sukanya sama nenek Teteh, kan. Iya, tinggalnya sama nenek. Emang sih suka cerita, gitu, tapi kan kayak perasaan pengen gitu ya deket sama ibu gitu, tapi kan emang dari kecil nggak deket kan sama mama. Nah, pas abi nikah lagi terus kan kakang cece tuh deket sama bunda. Iya. Tapi kan teteh juga awalnya nggak deket ya bun sama iya, bunda. Iya, nggak deket. Nah, pada terus teteh tuh mikir kayak pengen gitu deket sama sosok ibu yang selama ini teteh cari gitu kan. Iya. Nah, teteh coba dikit-dikit ke bunda gitu, dan akhirnya ya udah nyaman aja. Iya. Dikit-dikit awalnya, dikit-dikit Bunda tuh ngorek-ngorek ya. Waktu itu Bunda tuh Bi ngorek-ngorek. Masuk di kudek-kudek, maksudnya digali Teh Ahda tuh temennya siapa, temen-temennya siapa gitu. Terus lingkungannya gimana, berusaha ya nanya-nanya aja gimana teman-teman Teteh kayak gitu. Dan dulu tuh Teh Ahda tuh pernah cerita katanya waktu sekolah ya, masih sekolah SMP atau SMA? SMP ya? SMP. SMP Teh Ahda tuh pernah dibully, Bi. Iya. Abi belum tahu kan? Siapa yang bully? Teh Abi nggak tahu kan? Bunda mah tahu. Nah, sekarang kita coba ceritain Teh dulu dibullynya gimana dan kenapa? Dibullynya karena kan suka nanya gitu ya, bapaknya kemana, kemana gitu. Iya, soalnya kan kalau misalnya teman-teman pada main kan yang ada cuma nenek lagi ya, bagi gitu. Rapot juga yang ngambil nenek, iya, gitu kan? Terus kayak gitu ya pokoknya. Terus juga Teteh dulu kayak sempet deket gitu kan sama cowok gitu ya, lah. Biasalah cinta monyet, nyemot. Kayak keluarganya tuh ngomong, ada yang ngomong kayak itu mah katanya orang tuanya nikah terus takut nantinya anaknya juga gitu. Iya, nasibnya sama gitu. Nah, sempet sakit hati sih. Sempet sakit hati, Teh Ahda juga sampai cerita kayak gitu. Nah, pendapat Abi gimana nih? Anaknya pernah dibully, bahkan dulu maksudnya ya namanya kan anak-anak SMP lagi cinta-cinta monyet gitu kan, sampai orang tuanya tuh ngomong katanya ih itu mah orang tuanya katanya suka nikah ya, atau cara kasarnya kawin cerai gitu. Nah, lah makanya saya di setiap video selalu menyelipkan karena apa namanya genre YouTube saya ini tentang masalah TKI. Nah, kenapa? Makanya selalu menghimbau kepada teman-teman semua, kalau mau kerja ke luar negeri itu dipikir matang-matang, jangan sampai hidupnya seperti saya. Iya. Karena apa? Jarak dan waktu yang memisahkan, akhirnya beresiko tinggi. Beresiko ya, resikonya ya, seperti saya nikah, maksudnya cerai. Cerai. Gitu.
gitu. Nah kayak gitu ya, pokoknya pada intinya alhamdulillah sih udah terlewati ya Teh ya, masa-masa seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang kalau lingkungan teman-teman Teteh dari SMA ke kuliah gimana kalau yang sekarang? Ya alhamdulillah sih sekarang nggak ada yang toxic-toxic, nggak ada toxic people gitu, iya. Tidak ada, udah nggak ada ya alhamdulillah ya. Memang sedih sih ngedengernya. Sedih ya. Jadi, Abi ini pertama kali Abi tahu kan ya. Iya, jadi gini, benar-benar kejam loh gitu di zaman modern seperti sekarang. Iya. Ada yang ngomong seperti itu. Iya, maksudnya kalau itu anak bodoh banget orang ngomong seperti itu. Ya itulah kan orang lain ya Bi, kita kan kadang nggak tahu pandangan orang lain ke kita nggak bisa disamain sama pandangan kita gitu. Maksudnya gini loh, kalau kita sebagai orang Islam, talak itu memang dihalalkan tapi dibenci Allah. Iya, dibendu iya. Allah. Iya, jadi maksudnya gini. Kalau saya cerai itu tidak mengorbankan kebahagiaan anak. Walaupun sebenarnya pasti ada aja. Ya buktinya saya itu berusaha untuk selalu membuat anak saya ini bahagia dan nyaman. Dalam hidup. Sekarang walaupun hidup sama ibu sambung, tapi saya semaksimal mungkin anak saya itu bagaimana caranya supaya hidup bahagia. Makanya saya nggak sembarangan mencari pendamping hidup. Nah alhamdulillah Allah memberikan petunjuk, diketemukanlah sama kamu. Iya alhamdulillah. Nah kalau sekarang lingkungan teman-teman Teteh yang dari SMA ke kuliah pasti tahu, pastinya tahu dong kalau Bunda itu ibu sambung Teteh gitu. Nah kalau pendapat mereka gimana? Ya karena teman-teman Teteh juga waktu SMA banyak yang sama nasibnya kayak Teteh. Oh gitu. Ada juga. Iya. Bahkan mereka mah nggak dekat gitu sama ibu itunya. Ibu iya. Songnya. Jadi bukan hal yang mudah loh mendekatkan iya. Seorang anak yang udah dewasa sama ibu tiri langsung iya. Aja ya. Iya. Jadi walaupun pahit ya harus ditelan. Itu kenyataan. Pada kenyataannya ya memang seperti itu. Pada kenyataannya jadi, seperti iya. Itu. Saya tuh tadinya mau menutup ini rapat-rapat sampai akhir hayat. Iya, tapi ya pada kenyataannya ya memang nggak bisa. Iya. Nggak bisa bahwa mau ditutup-tutupi juga nggak bisa iya, gitu loh. Istri saya dulu saya nggak mau disebut ibu tiri loh, nggak bisa. Nggak sanggup gitu loh Bi. Ya. Iya, jadi ya manusiawi nggak sih gitu kan, manusiawi. Maksudnya saya nggak siap. Ibu tiri itu nggak baik, enggak. Justru ada sebutan namanya ibu tiri. Bukan maksud Fanny, bukan takut Fanny dijudge nggak baik, bukan. Justru karena Fanny saking sayangnya sama anak-anak, jadi kayak ngerasa gimana gitu Bi, saking sayangnya gitu, sedih aja gitu. Tapi ya udahlah kan sekarang akhirnya udah kita ungkap juga. Dan alhamdulillah teman-teman Teteh juga beberapa ada yang maksudnya tahu ya, kenal sama Bunda ya Teh. Suka main ke rumah, terus ada dulu beberapa yang suka nginep juga ya. Ya gitu, nginep di rumah dan alhamdulillah. Ya, sekarang kita akhirnya bisa deket gitu. Padahal dulu prosesnya panjang banget ya Teh. Kira-kira kita hampir berapa tahun ya maksudnya dulu pendekatannya? Ada selama SMA juga kita enggak deket-deket banget ya Teh? Iya. Pas Teteh mau lulus kayaknya. Iya, bener enggak? Iya. Jadi hampir 3 tahunan sebenarnya ngedeketin Teteh dan Teteh juga ngedeketin Bunda ya sama-sama. Jadi bukan saya aja, jadi Teh adanya juga mau ngedeketin. Umpamanya nih ya, misalnya ibu sambung atau ibu tirinya yang ngedeketin anaknya, tapi anaknya enggak mau deket ya enggak akan deket. Jadi gini, jadi Bun, antara dua belah pihak. Jadi, aku berusaha mendekati, Teh adapun sebagai anak berusaha mendekati. Iya. Gitu. Jadi gini, Bun. Kenapa? Maaf motong dulu ya. Apa? Jadi gini, kita bikin video ini justru karena banyaknya orang yang hidupnya seperti saya, cerai, terus punya anak. Bagaimana tipsnya supaya anak itu tetap nyaman dan hidupnya bahagia? Ya, jalan satu-satunya kita harus nyari istri yang benar-benar menerima kita apa adanya. Istri ataupun suami ya? Iya, istri ataupun suami apa adanya. Karena memang
anak itu kalau misalkan pasangan kitanya nggak bisa menerima kita apa adanya, itu nanti anak yang tersiksa. Jadi korban juga. Jadi nanti korban lagi. Lagi ya, dan lagi gitu loh iya, nantinya. Wah, pokoknya saya tuh kasarnya lebih baik saya yang kelaparan daripada anak-anak saya yang menderita jauh dari saya, gitu. Betul. Iya. Dan itu udah saya buktikan bahwa Allah itu pasti memberi jalan petunjuk, jalan keluar di saat saya dulu kesulitan dalam ekonomi finansial saya. Tapi karena niat saya ini ingin membahagiakan seluruh keluarga, terutama anak dan istri, alhamdulillah Allah memberi jalan. Iya, alhamdulillah ya. Pokoknya esensi dari video ini ya, buat kalian semua yang senasib mungkin sama Kang Aman, yaitu tadi intinya harus mencari pasangan yang bisa menerima kita apa adanya, semuanya, menerima semuanya. Kalau apa namanya, ya harus menerima anak-anaknya juga gitu loh. Iya. Dan yang kedua tipsnya, kalau sebagai ibu sambung atau ayah sambung ya, itu harus tetap berusaha ya, anggap aja kayak anak kita sendiri gitu. Dan ya memang harus keduanya yang saling tuh, nggak bisa nih ibunya doang yang ngedeketin gitu. Iya. Tapi anaknya diem aja. Nah, harus dua-duanya, dan peran bapak kandungnya itu juga penting. Nah, alhamdulillah Kang Alman itu sebagai bapak kandung itu terus gimana caranya supaya kita tuh deket gitu ya, Bi? Mm-hmm. Gimana caranya Kang Alman tuh supaya kita berdua tuh deket? Oke deh guys, mudah-mudahan pertanyaan kalian, beberapa pertanyaan teman-teman semua hampir terjawab ya. Iya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semua. Sekali lagi, kalau misal kalian masih pengen nanya-nanya lagi tips-tips lainnya, silakan aja DM Instagram atau komen di channel YouTube Feni ya. Kalau gitu, thanks for watching. Jangan lupa mampir ke channel YouTube Ada Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye-bye. Marah, bye.